Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita. Qala Allah ta'ala, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, seandainya kalian tidak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kehadirat khairil anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan pula atas keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan, yang kami azimi, para habaib yang mereka adalah anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya di dalam hadis Ats-Tsaqalain, kata beliau, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, Al-Quran wa sunnati. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran wa ahli bayti, wa itrati wa ahli bayti. Ini merupakan wasiat daripada Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang memegang teguh apa yang menjadi wasiat Rasul kepadanya, maka mereka akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud. Telaga Haud, telaga yang Rasulullah. Barang siapa yang minum satu teguk dari Telaga Haud, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang telah akan datang berkumpul memandang wajah Nabi Muhammad, menjabat tangan Nabi Muhammad dan diberikan minum dari telaga haus dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah, para habaib telah hadir bersama kita di sini. Habib Mustafa Qadar yang mengundang kami, Al-Habib Mustafa Iqbal Al-Haddar, Al-Habib Wais Al-Haddar, Al-Habib Muhsin Baharu, Al-Habib Ali Zain Al-Habib Baharu, dan para habaib yang mungkin tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada mereka, para asatidz, para tokoh masyarakat, ikhwan fillah yang kesemuanya datang ke tempat ini semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Datang kita luangkan, kita punya waktu. Lalu kita mengikuti rutinan ini. Adakah di antara kita yang mendapatkan bayaran dengan hal itu? Ada iming-iming uang sampai untuk datang ke tempat ini? Ada tidak? Antum dapat pembagian uang tidak? Dapat pembagian sesuatu? Dijanjikan oleh tokoh tertentu? Tidak. Yang menggerakkan hati kita, yang memudahkan langkah kita, selain taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah istighfar. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang mendekat kepada-Nya. Beruntung. Beruntung jika seorang hamba telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal-Nya, untuk dekat dengan-Nya.
untuk menjadi hamba-hambanya yang telah akan masuk di surganya dan akan menjadi pendamping kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita pada saat ini berada di satu bulan yang tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan itu. Jika bulan Ramadan dikatakan bulan yang terbaik, sudah hancur jasadnya ketika dibongkar
dengan langsung dari guru kami dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Habib di dalam ceramah dia. Dibongkar pertama kali kuburan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam keadaan utuh, tidak berubah sedikit. Ditanam lagi, dikembalikan lagi. Itu utuh berapa tahun? Diperkirakan sama pemerintah setempat ini sudah hancur jasadnya. Dibongkar lagi, ternyata masih utuh. Kemudian dipanggil putranya, khalifah beliau yang sekarang menggantikan beliau namanya Sayyid Ahmad. Dipanggil Sayyid Ahmad, hadza walidu, ini ayah kamu. Dilihat kamu, ini ayah saya. Enggak berubah. Sudah sekian tahun meninggal. Kemudian ditutup lagi kuburan beliau dan diberikan tanda alamat, ya, tanda untuk tidak dibongkar lagi. Sayyid Muhammad ini mengarang satu buku dengan judul Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Mungkin banyak dengan sering sekalian pernah mendengar ya, satu istilah nobody perfect. Enggak ada manusia yang sempurna. Betul. Artis, pemain bola, siapapun mereka, sehebat apapun nama mereka, secanggih apapun ilmu mereka, sehebat apapun pengaruh mereka, mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Tapi tidak untuk baginda Rasulullah. Tidak ada satu celah, tidak ada satu lubang, tidak ada satu titik yang bisa untuk kita buat sesuatu yang dapat mengurangi dari martabat Rasulullah SAW. Fisik beliau. Kalau kita bicara tentang pribadi Rasulullah, sosok baginda Rasulullah, kita mulai dari sisi fisik beliau. Dari sisi fisik, maka kita akan temukan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk mana di timur di barat? Dari kalangan manapun yang memiliki keistimewaan ini bukan mukjizat, ini fisik Rasul. Kita tidak bicara mukjizat dari Muhammad, ini sisi fisik yang ada yang melekat pada beliau. Antum cari sekarang ada namanya mesin ilmu yang mencari informasi, namanya apa? Tidak apa namanya itu? Google. Cari sudah di Google. Ada kan manusia yang kalau jalan dengan satu temannya, dengan para sahabatnya, dia akan terlihat lebih tinggi dari Muhammad. Postur tubuhnya tidak tinggi, tidak pendek, standar dari Muhammad. Tapi tidaklah Nabi Muhammad berjalan dengan orang yang tinggi sekalipun, melainkan Nabi akan terlihat lebih tinggi dari orang tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Bakar Siddiq ini jangkung beliau, kurus. Tapi kalau jalan sama Nabi Muhammad, beliau terlihat lebih pendek dari Rasulullah. Bukan mukjizat, tetapi sesuatu yang telah melekat pada diri beliau. Kata sahabat, ya, Nabi Muhammad itu kalau jalan santai, maka sahabat itu jalan cepat. Kenapa? Karena seakan-akan bumi itu dilipat untuk Rasulullah SAW. Nabi jalan biasa, tapi sahabat itu mas-masan jalan belakangnya Rasulullah SAW. Ini di antara sisi fisik bagi Rasulullah. Kenapa? Kita harus membicarakan tentang sosok beliau. Apakah harus atau harus? Apakah kita bisa sampai kepada Allah tanpa lewat beliau? Tidak bisa. Ya, kalau ada satu anggapan, kalau ada satu asumsi, pemikiran yang mengatakan takarun kepada Allah bisa didapat tidak melalui beliau, tidak mungkin, mustahil. Tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dari pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Rasul, percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Rasul, maka iman mereka sehebat apapun tidak diterima oleh Allah sampai mengakui Allah Tuhannya dan Muhammad adalah utusan.
keutamaan yang dimiliki oleh umat ini, semuanya, semua fasilitas yang diperoleh oleh umat ini itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang kelompok yang menganggap saya bisa sampai kepada Allah tanpa Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang telah ditipu oleh iblis. Mereka adalah orang yang terpercaya. Mereka orang-orang yang nanti menyangkakan bahwasanya mereka orang yang telah berbuat baik, tetapi amalan mereka ibarat debu yang terbang, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, mengapa sahabat menjadi komunitas yang paling mulia di dalam tubuh umat Nabi Muhammad? Jadi kalau kita bicara tentang umat Nabi Muhammad, maka yang paling mulia dari awal sampai akhir adalah sahabat. Afdhalul ummah. Kenapa? Karena ilmunya? Tidak. Karena ibadahnya? Tidak. Kalau kita bicara tentang ibadah, maka para tabi'in. Jadi era sahabat adalah era di mana orang-orang melihat, berjumpa, beriman dengan Nabi Muhammad dikatakan sahabat. Itu definisi sahabat. Orang yang pernah berjumpa, bersua dengan Nabi Muhammad, beriman dan wafat dalam keadaan iman namanya sahabat. Di bawah sahabat namanya tabi'in. Artinya orang yang pernah berjumpa, pernah bersua dengan orang yang pernah bersua dengan Nabi Muhammad, pernah jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Kemudian di bawah tabi'in adalah tabi'in, pengikut daripada tabi'in. Maka kata ulama, kalau kita bicara tentang ini, tentang ibadah, maka para tabi'in lebih hebat dari sahabat. Tabi'in lebih hebat dari sahabat. Ada satu tabi'in yang sholat setiap hari 1000 rakaat. Ada. Ya, di antaranya Imam Ali, Zainul Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit baginda Rasul Muhammad, sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah disebutkan tadi, sholatnya 1000 rakaat. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syafi'i, sholatnya 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, sholatnya 1000 rakaat. Banyak. Sedangkan sahabat, sahabat ini jangan kita boleh menolong sahabat semuanya orang alim, tidak. Banyak daripada mereka orang awam. Bahkan satu sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, ini syariat kebanyakan untuk saya. Ibaratnya kita datang kepada kiai, ya. Bila kepada kiai-kiai ini, wirid sampean ini banyak yang kiai, saya capek. Kira-kira mana kiai-kiai? Kira-kira mana? Seandainya engkau berikan satu amalan kepada saya yang lain, apa kata Nabi Muhammad? La yazalu lisanu kama tadhkiru dzikrillah. Senantiasa lisanmu merasa dengan dzikir kepada Allah. Dan Rasul. Artinya apa? Secara ibadah dan ini lebih banyak daripada sahabat. Bicara ilmu. Di antara mereka itu ada orang yang
Satu sahabat masuk Islam, belum sempat sholat, kafir. Masuk Islam, ikut perang, tidak sempat sholat, meninggal, syahid. Padahal tidak sempat sholat, satu sholat pun dalam hidupnya. Ada sahabat yang melalui dari daerah dalam, tetapi keutamaan mereka karena mereka adalah orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin melihat tentang kecintaan mereka, maka itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mana orang-orang yang tidak percaya dengan adanya mereka, maka silakan mereka buka kitab Imam Bukhari di dalam bab perjanjian Hudaybiyah. Ketika dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad datang bersama para sahabatnya, ya, untuk masuk kota Mekah, kemudian pimpinan Quraisy dilarang. Padahal mereka datang tidak untuk perang, untuk umroh. Kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan satu utusan untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka utusan kafir ini ketika masuk ke kemah, baginda Rasul di luar kota Mekah, maka dia melihat beliau. Gimana sih keadaannya sahabat Muhammad? Bagaimana sih keadaannya umat Islam? Ternyata dia melihat sesuatu yang belum pernah terfikirkan sebelumnya, bahkan oleh orang Quraisy. Ketika dia pulang ke Mekah, kemudian dia mengatakan, saya pernah berkunjung ke Raja Najasyi, pernah berkunjung ke Raja Persia, pernah berkunjung ke Raja Romawi, tapi saya belum pernah melihat ada orang yang mengagungkan orang lain seperti pengagungan sahabat Muhammad kepada Allah. Yang gila siapa ini? Orang kafir. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Kemudian dikatakan, tidaklah Muhammad berludah, ya ludah, melainkan ludah itu akan jatuh di telapak tangan salah satu dari sahabatnya, kemudian mereka akan mengusapkan wajah dan tubuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa Taala. Kira-kira kalau untuk mengambil ludahnya kiai, apa hukumnya? Bid'ah. Padahal dalam Sahih Imam Bukhari, acara dalam berludah itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat mengangkat berludah bukan cuma dari air bekas minumnya Nabi, bukan dari piring bekas makannya Nabi, bukan dari badan baju yang pernah dipakai sama Nabi, bukan tempat duduk yang pernah diduduki oleh Nabi Muhammad. Air berludah Nabi Muhammad, mereka tidak rela untuk jatuh ke atas tanah, maka mereka akan berludah. Jadi tadi kalau berludah itu sahabat akan kumpul di sekitar Nabi, akan menjulurkan tangannya berharap ludah yang mulia itu akan jatuh ke telapak tangannya, yang dia akan usapkan ke wajah dan ke badannya. Itu sahabat. Ya, kalau kita disuruh salawatan aja kadang-kadang berat, kalau mereka makanya Al-Habib Salim Al-Shatri, ya, Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Shatri dalam salah satu rohah bila seorang alim dari kota Tarik Allah yang kamu pernah kami hadir di salah satu madras beliau, jadi kajian kaki beliau itu, beliau mengatakan seperti ini, ada orang-orang yang menghina menyebutkan para sahabat, ada tidak? Kelompok-kelompok yang mengecilkan sahabat, kelompok-kelompok yang menghinakan sahabat. Apa kata saya? Seandainya mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, belum tentu mereka jadi orang Islam. Belum tentu. Jadi Islam saat ini jauh lebih mudah dari Islamnya para sahabat. Mengapa?
gadis-gadis pikiran itu kalau sudah musab lewat, maka mereka akan menintik dari celah pintu rumah mereka. Musab lewat, musab lewat. Orang yang paling nikmat hidupnya musab lewat. Namun ketika beliau masuk Islam, ditinggalkan semuanya itu. Tinggalkan. Bahkan beliau termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, kemudian diangkat menjadi safir. Apa safir itu? Nah, delegasi, duta, duta Islam pertama teman-teman ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Bahkan termasuk sahabat yang dibawa, yang membawa bendera perang. Jadi ketika meninggal dalam sebuah peperangan, maka sahabat sakit miskinnya Mus'ab, sakit miskinnya Mus'ab, maka ketika Nabi mendapati jenazah Mus'ab terbujur kaku, mereka orang Islam tidak menemukan kain yang cukup untuk menutupi jenazahnya Mus'ab. Kalau ditutup kepalanya, maka akan terbuka kakinya. Kalau ditutup kakinya, akan terbuka kepalanya. Kemudian kata Nabi Muhammad, tutup kepalanya, kemudian tutup dengan dedaunan sebelah kakinya. Itu Mus'ab bin Umair. Bahkan ketika masih hidup Mus'ab di kota Madinah, setiap Nabi Muhammad melihat Mus'ab, Nabi menangis. Apa kata Nabi Muhammad? Saya tahu pemuda ini di Mekah. Tidak ada pemuda yang lebih nikmat hidupnya lebih daripada orang ini. Dan lihat sekarang kondisinya. Bahkan keluar untuk baju pun tidak punya yang tidak dipakai oleh Mus'ab. Kata Rasul, ini semua karena Allah dan Rasul. Ditinggalkan semua dunianya, ditinggalkan kehidupan kelamannya untuk Allah dan Rasul. Ini sahabat. Ya. Jadi kata Habib Salim, kalau seandainya ada orang yang mencaci sahabat, mereka hidup di zaman Rasul, belum tentu mereka jadi orang Islam. Saking beratnya perjuangan awal-awal atau mula-mula Islam. Bahkan Habib Salim menyebutkan tentang sebuah peperangan. Ketika berperang, maka komandan pasukan Islam ini membagikan makanan kepada prajuritnya. Di hari pertama, setiap personil, setiap prajurit Islam itu dibagikan 3 biji kurma. Satu hari perang, bayangkan dari pagi sampai malam cuma dapat kebagian jatah makanan 3 biji kurma. Ya, kira-kira bapak, kira-kira nih, bapak kalau diajak jihad misalnya, dikasih 3 biji kurma, mau gak ikut jihad? Kira-kira mau gak? Coba bayangkan sendiri. Hari kedua dapat 2 biji kurma. Hari ketiga dapat 1 biji kurma. Selama 1 hari penuh hanya kebagian 1 biji kurma. Bahkan dikatakan sebagian sahabat itu masukkan kurmanya ke dalam mulutnya, tidak ditelan, hanya digulung di mulutnya. Jadi wajar kalau mereka menempati posisi teratas dari sisi afdoliyah, karena cinta, pamati, hormat dan dekatnya mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya seperti ini: jika sahabat begitu cinta dengan Rasul, jika sahabat dekat dengan Rasul, kita kebagian apa? Kan seperti itu. Wajar kalau sahabat cinta kepada Rasul. Kalau gitu, ya kan? Tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah mendengar suara Rasul, tidak pernah melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata 14 tahun yang lalu Nabi Muhammad menyebutkan kita dalam sebuah hadis. Kata Rasul, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Jadi kata Rasul di hadapan para sahabatnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kita ini adalah saudaramu? Tidak, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, yang datang setelahku, dan mereka tidak melihatku, tidak
yang tidak pernah mendengar suara Rasul, yang beriman kepada Rasul, maka mereka telah dirindukan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Jadi momen atau momentum Maulid ini kita jadikan untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak. Bagaimana kita akan sayang kepada Rasul kalau kita tidak kenal dengan beliau? Kalau kita tidak kenal dengan beliau, kita sholat, kita tahajud, kita qiyamul lail, kita puasa, apapun ibadah kita, maka itu adalah fata morgana. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan iman adalah di saat nama Nabi Muhammad melanda kuat di dalam hati kita, mengalir ke setiap darah kita, maka itulah dinyatakan seorang mukmin yang baik. Kemudian untuk membangkitkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasul, gimana caranya? Yang pertama dengan kita membaca dari sejarah. Apa tujuan para ulama itu membuat sejarah? Menulis karya-karya, buku-buku, biografi, manaqib. Tujuannya apa? Agar kita kenal dengan generasi sebelum kita. Maka dibuatlah sirah-sirah Nabawi. Dibuatlah cerita-cerita tentang baginda Rasul Muhammad SAW. Hadis-hadis baginda Rasul Muhammad tujuannya agar kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh ulama, setiap mukjizat yang terjadi kepada para nabi. Mungkin saya boleh tanya kepada antum ya, jumlahnya nabi itu ada berapa? Jumlahnya nabi itu ada berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Berapa? Jumlahnya nabi ada berapa? Ada yang tahu? 25? 25 ya? Betul? Yakin? Betul. Itu nabi yang terus kita imani, yang kita harus hafal 25. Tapi kenyataannya berapa jumlah para nabi? Jumlah ingat-ingat ya, antum kalau hadir pengajian pasti dapat berapa, itu sudah pasti. Antum dapat berapa hanya majelis taklim itu sudah yakin sudah. Tapi usahakan ya, kalau hadir di majelis taklim, cari poin-poin apa yang bisa saya ambil manfaat. Jangan cuma hadir-hadir begitu saja saya. Mengapa? Karena fadilah menghadiri majelis zikir itu beda, atau menghadiri kajian itu beda. Ya, kalau antum hadir majelis zikir, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat Allah, turun sakinah, antum dibakar oleh para malaikat. Kalau antum hadir kajian itu, maka antum termasuk orang yang mujahid, orang yang ujian sampai antum pulang. Maka setiap pahala ya, orang yang berjihad itu orang yang keluar fisabilillah. Ingat-ingat ya, orang yang berperang fisabilillah, maka setiap amalannya dilipat gandakan menjadi 700. Zikir subhanallah satu kali, maka pahalanya seperti 700 kali lipat. Itu orang yang jihad fisabilillah. Salat sunahnya seperti itu, salawatnya seperti itu. Setiap amal ibadah dilipat gandakan menjadi 700. Dan orang yang keluar untuk belajar ilmu agama, maka dia termasuk seperti orang yang mujahid, seperti orang yang berjihad. Dilipat gandakan pahalanya, hatta yajihad, kata Nabi, sampai dia pulang ke rumah. Ya, jadi sebuah kenikmatan ketika para takmir di masjid yang mulia ini menggabungkan, mengkolaborasikan antara zikir dengan kajian ilmu. Zikir dapat, kajian ilmu dapat, manfaatkan. Ya, jadi jumlah nabi itu adalah sebanyak 124.000 nabi. Rasul
Bedanya Nabi sama Rasul apa kira-kira? Sama ya. Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, ya itu mendapat wahyu daripada Allah dan dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlahnya Rasul ada 313. Ada yang menambahkan 319 orang. Adapun 25 orang itu adalah Rasul. Jadi kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Yang kelima, Nabi apa Rasul? Rasulnya. Jadi itu sudah disarikan lagi. Dari 313 disarik lagi menjadi 25. Dan di antara 25 itu disarik lagi menjadi 5. Namanya apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Ada 5. Ya, kita hitung dari belakang ya. Dari nomor 5. Siapa nomor 5 itu? Yang menjadi ulul azmi 5 orang dari kalangan Rasul. Yang nomor 5 siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh. Ini nanti di akhir sesi saya akan tanyakan ya. Insyaallah ada sedikit bimbingan dari takdir dari yang pemimpin yang bisa jawab ya. Ya, nanti di akhir tausia saya pilih nanti. Ya. Ya sekitar 1 atau 2 orang yang bisa jawab nanti foto sama saya bakal sih nanti ya. Mudah-mudahan yang jomblo nanti dapat jodoh nanti. Yang sudah kawin tambah besar makanya. Yang paling keras lagi belum kawin. Apa pada yang salah mas ya? Insyaallah datang jodohnya dari sampean. Ya, jadi ini ya apa yang saya sampaikan sekarang ini saya akan jadikan pertanyaan. Jadi jumlah Nabi itu 124 orang. Jumlah Rasul ada 313 orang. Bisa dikit lagi menjadi 25 orang. Dari 25 orang itu bisa dikit lagi menjadi 5 orang. Namanya ulul azmi. Yang nomor 5 namanya Nabi Nuh. Ya. Yang nomor 4 namanya Nabi Isa. Yang nomor 3 namanya Nabi Musa. Yang nomor 2 namanya Nabi Ibrahim. Dan yang pertama adalah Rasulullah Muhammad bin tidak tahu jumlahnya Nabi, tidak tahu jumlahnya Rasul, tidak tahu siapa Ulul Azmi. Tapi kalau ditanya siapa artis K-pop saat ini, semuanya tahu. Tahu tak sama K-pop? Jangan bohong, bapak tahu tak sama K-pop? Tahu. Tahu semuanya. Kenapa tahu? Karena K-pop sudah ada di hati kita. Karena K-pop sudah ada di telinga kita. Gak tidur kalau gak dengerin lagu K-pop. Ya apa tidak? Di sini coba gak ada. Ya, saya ya. Ya. Ada lagi satu aplikasi namanya apa? Yang ada orang joget-joget itu apa namanya? Tahu semuanya. Punya? Ya. Jangan sampai punya. Ya. Jangan sampai yang punya majelis masya Allah pakai kopiah, pakai kerudung rapi. Kalau sudah main aplikasi itu, dibuka kopiahnya, dibuka kerudung. Di tempat yang paling privasi, paling pribadi, yang nonton satu dunia untuk kita kita jangan sampai. Ya, kita teringat jauhnya Umar bin Khattab. Ingat, ini yang menjadi identitas kita, kemuliaan kita, bukan harta apapun, bukan mobil Mercy. Jangan sampai bapak punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki dengan faktor harta, hancur. Jangan sampai tunggal maratu di arba'in. Perempuan dinikah itu karena 4 faktor. Karena kecantikan, ya. Karena faktor kaya, status sosial, karena agamanya. Fatwa bidatiti dari bagian dan pilih yang karena faktor agama.
akan gagal kekayaannya. Cantik, ganteng, seberapa lama sih akan bertahan? Status sosial naik turun. Tapi kalau karena faktor agama, kata Nabi, maka pilih. Jadi kalau ada para jomblo itu yang di sana itu, ya walaupun jelek misalnya, tapi ganteng semua di sini. Tidak ada yang jelek di sini. Seandainya orangnya sudah jelek, misalnya miskin, tidak punya kerjaan, apalagi kena corona misalnya. Misalnya, tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus, kata Nabi, fatwa kita ditinggi, ya karena fatwa agamanya, maka akan berubah. Ya. Jadi kalau kita ingat apa, kalau kita ikut dakwahnya Nabi Muhammad, tidak akan menyesal. Jadi kemuliaan Islam ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, bukan karena harta. Jadi ketika Umar bin Khattab diminta darah oleh para uskup di Palestina karena mereka menyerahkan kunci Baitul Maqdis, kata para uskup, para pastor, kami tidak akan serahkan kunci Baitul Maqdis kepada khalifah. Mana khalifah kalian? Kirim surat panggil Islam di Baitul Maqdis Palestina. Wahai khalifah, Amir Mukminin ada yang minta datang oleh para uskup. Datang Sayyidina Umar. Ternyata ketika datang ke Baitul Maqdis sebelum masuk berjumpa dengan para pastor, para uskup, berjumpa dulu dengan para tentaranya, para komandan. Para komandan ini pakaiannya bagus, karena mereka mengilhamkan. Sedangkan Sayyidina Umar yang merupakan khalifah Amirul Mukminin, ternyata jubahnya sudah rusak, sudah tua, bahkan dikatakan ada tempelan dan bekas jahitan sebabnya 14 tempelan. Jadi di sini lubang dijahit, di sini lubang dijahit, di bawah lubang dijahit, ada 14 kali jahitan. Kemudian para pemandang Islam memberikan jubah yang baru. Khalifah, ini kita sediakan jubah yang baru untuk Anda bertemu dengan para uskup. Dibuka sama Umar bin Khattab, dipakai jubah yang baru. Jalan beberapa langkah pergi yang Umar, kemudian menoleh kepada para uskup, kepada para tentaranya, mengatakan untuk alihin jubah, kembalikan jubah yang lama. Dibuka yang baru, dibuka yang lama. Kemudian selebihnya mengatakan, kaum azzaballahu bil Islam, kita adalah sebuah kelompok, sebuah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah karena faktor keislaman. Barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan hal itu, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada umat Islam, siapapun yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang pintar, yang bodoh, yang pandai, yang orang awam mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan hinakan. Ya. Jadi faktor kemuliaan kita karena keislaman kita, dan tidak akan diperoleh keislaman ini kecuali dengan faktor Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir sudah cukup waktunya ini. Ya, mohon maaf seperti janji saya ini. Jangan jawab angkat tangannya yang saya pilih.
Itu yang di belakang sana itu. Masuk. Yang baju putih. Ya, baju putih satu. Bismillah. Ayo coba. Sebutkan
ya. Dan tadi saya sudah jelaskan tentang keutamaan Rabiul Awal. Kenapa sih Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kok bulan Rabiul Awal yang mudah ini? Rabiul Awal itu bukan bulan yang mulia. Apa alasannya? Jangan bisa berkata-kata. Masa sebelah kanan kalau sama sebelah kiri dari sebelah kiri semua kan? Dan sekarang terakhir, sekarang yang tengah ini, saya siapa yang terakhir? Yang tengah, tak usah maju, saya maju, harus maju ya. Kira-kira siapa yang terakhir? Kalau bersama yang sembunyi di belakang, mana saya tunjuk? Jangan sembunyi-sembunyi. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan mudah ya. Siapa nama dari ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, santri. Santri. Nanti minta uangnya sama Nabi Rasulnya. Bismillah nanti yang di belakang belakang ini. Hah? Siapa? Antum? Sudah. Siapa namanya? Nama ini Abdullah. Abdullah? Namanya Antum semua. Nama saya Abdullah. Abdullah. Ya. Jadi nama yang paling mulia itu adalah Muhammad Abdullah Rahman yang ada namanya Abdul Rahman atau Abdul Ghaffar. Itu nama yang paling bagus ya. Abdul Ghaffar Abdul Rahim ya. Berarti dari sisi nama itu sudah bagus. Sudah ada nilai plusnya mulai. Dari namanya ya, dari namanya bagus.
Dari mana Mas? Dan itu dari mana? Saya dari Grogol. Dekat sini? Banyuwangi juga? Dari desa. Oh. Antum santri ya tanya? Ini juga. Saya ikut mengajar juga. Alhamdulillah. Sering ya? Dari jagernya kayaknya Antum majelis MR. Saya termasuk penasehat di Bali untuk menjadi sesuatu. Kalau namanya dia hanya bisa mempunyai Nabi Allah, itu karena mudah ya. Padahal tadi sudah dibilang jangan ini, tapi dia tetap maju-maju, minta ditunjuk, soalnya lain. Ayahnya Nabi namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, sudah. Jadi sesuai dengan ceramah saya tadi, antum punya
Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Tidaklah seorang pun daripada kita yang keluar dari majelis ini melainkan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya hutang dan punya hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah diberikan jodoh yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di penghujung usia kita, mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat pengajian ini, berkat kaum sunnah ini, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan semuanya kita akan dikumpulkan bersama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.